Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Seorang siswa SMA di Banjarnegara, Jawa Tengah tewas akibat tabrak lari truk pengangkut ayam potong. Sempat kabur, supir truk akhirnya tertangkap setelah polisi menyelidiki rekaman kamera CCTV saat kecelakaan. Detik-detik tabrakan yang menewaskan seorang siswa SMA di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah terekam CCTV. Kejadian berawal saat truk pengangkut ayam potong menyerobot marka jalan raya di Desa Gemuruh untuk mendahului kendaraan di depannya. Karena terlalu ke kanan, truk menabrak siswa SMA yang menaiki sepeda motor dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat korban terpental dari sepeda motor yang ia naiki. Meski demikian, truk tetap melaju usai menabrak korban. Melebihi marka, akhirnya menabrak korban, yaitu TZ umur 16 tahun, sehingga mengakibatkan saudara TZ meninggal dunia. Dari penyelidikan rekaman CCTV, polisi dapat menemukan identitas sopir truk dan menangkapnya. Kepada polisi, sopir truk mengaku kabur meninggalkan lokasi kejadian dengan dalih tidak menyadari telah menabrak seorang pengendara motor. Iya, karena saya itu tidak tahu, tidak merasa ada apa-apa. Saya jalan terus ke kirim. Di depan kamu ada kendaraan? Enggak tahu kamu? Enggak ada. Enggak kerasa ada menabrak itu, enggak kerasa? Enggak kerasa. Akibat tabrak lari dan menewaskan korban, supir truk terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews, melaporkan.